Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta sugar glider. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mereview Anakan Joy dari ini ya, salah satu indukan SG saya. Ini kebetulan breeding yang ketiga dan umur anaknya si Joynya udah umur 1 bulan 1 minggu, OP tanggal 24 bulan lalu, bulan Agustus ya, tanggal 24 bulan Agustus. Si induk ini OOP dan sekarang kita lihat perkembangan si Joynya sebesar apa ya. Nah ini tuh si Joynya. Nah ini si Joynya lagi dijaga sama induk jantannya. Ini induk betinanya lagi jalan-jalan mau minta makan. Mungkin di kesempatan ini saya akan coba memberikan tips memisahkan Joy SG anakan S Sugar Leader yang sudah umur 1 bulan 1 minggu dengan induknya. Mungkin triknya ada macam-macam ya. Nah, ini hanya salah satu trik yang bisa kita lakukan apabila kita hendak memisahkan dari si Joy dari induknya. Cuman sebelum kita memisahkan, yang pertama adalah kita harus memperhatikan dulu bahwasanya si Joy ini sudah mau makan bubur bersama induknya. Ini beberapa hari ke belakang sudah saya coba perhatikan dan amati ketika memberikan makan si induk. Si Joy yang kecil sudah mau ikut makan bareng sama si induk. Nah, ketika kita memperhatikan seperti itu, berarti si Joy ini bisa memungkinkan untuk dipisahkan dari si induk karena dia sudah mulai mengenal makanan selain dari air susu si induknya. Maka biar nggak lama-lama akan saya coba lakukan triknya ya. Nah, di sini saya sediakan dua kandang ya. Satu kandang kosong ini nantinya buat menempatkan anakan si Joy. Jadi si induk tetap di kandang asal. Nah, mungkin yang tips di sini untuk mungkin barangkali ada teman-teman pecinta sugar glider mungkin takut kalau si induk ini protek ketika Joynya kita ambil. Maka di antara tipsnya yaitu kita memancingnya dengan memberi makanan ya, entah itu dengan fish snack atau dengan jangkrik, dimana supaya si Joy ini menjauh dari anaknya. Dan dia konsentrasi ke makanan, jadi terhadap Joynya dia tidak terlalu perhatikan. Mungkin ini salah satu cara memisahkan anakan SG buat pemula ya. Kalau takut apabila terjadi protek induk terhadap si Joy karena Joy anakannya dia diambil. Nah, ini sudah menunggu makanannya si induk. Saya coba kasih.
biar induk betinanya dulu. Nah, udah dapat. Habis ini kita pancing si induk jantannya biar keluar dari ini. Si hijaunya lagi masih grabbing ya, karena istilahnya dia protek, karena belum masih hari-hari sama induknya, belum pernah tender. Ya, kita ambil ini anak kanci hijau, penampakan anak kanci hijaunya. Nah, ini mungkin. Nah, di sini tipsnya yaitu salah satu tipnya kita sediakan tempat batok, tempat tidurnya dari batok kelapa ini dua ya, satu sama dua, supaya apa, ketika untuk memudahkan kita mengambil si hijau. Jadi ketika si hijaunya dia berada di dalamnya, di dalam ini, di dalam batok kelapa, kita mudah untuk mengambilnya, tinggal kita angkat seperti tadi ya. Nah, ini anak kancanya ya, ini agak gelap ya. Nah, itu dia, ini anak kanci joy, itu induknya lagi konsentrasi makan, makanya kita bisa mengambil. Kalau dia tanpa kita pancing mungkin akan agak susah ya, dia akan cenderung memperhatikan si Joy, si anaknya ini. Nah, ini Joy ini umur 1 bulan 1 minggu, akan saya latih untuk makan mandiri. Nah, nanti akan menempati kandang yang ini ya, yang sudah saya sediakan. Ini anakan si Joy. Ini 2 ekor betina. Satu white face, yang satunya classic grey. Nah, untuk alhamdulillah untuk 3 kali breeding ini setiap bawa anak 2 ekor joy, dan 1 ekor selalu membawa gen WF ya. Tidak, jadi karena si induknya ini pun juga
satu si betinanya klasik grey dan si jantannya WF. Jadi adil satu 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 keturunannya.